yang diketengahkan adalah satu hiburan. Berikut ini ada sesuatu yang ingin saya ketengahkan. Ingin saya tanya kepada anda, pernahkah anda menelpon mungkin teman, sahabat anda, dan apabila anda sedang berbual, terkeluar sesuatu yang menakutkan? Sejauh mana kebenaran, tidaklah sesiapa yang tahu dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar-pendengar Ria 897, akan saya ketengahkan sedikit saja. Ini merupakan rakaman yang dilakukan. Rakamannya tidaklah begitu panjang, tetapi yang ringkas saja tentang perbualan telefon. Ketika seseorang ini sedang bercakap dengan suaminya, beliau berada di rumah, dan ini adalah rakaman yang telah pun direkamkan oleh suaminya ketika dia menelpon rumah. Bayangkan, panggilan tidak dijawab oleh isteri, tetapi suami terdengar sesuatu. Dengan segera suami merakamkan rakaman ataupun bunyi tersebut melalui telefon Nokia yang dimilikinya. Kita dengar sedikit saja sedutan apa yang dapat suami rakamkan. Inilah dia. Jadi, sekali lagi, dalam kiriman email yang saya terima ini dari pendengar kita, suami menelpon rumah. Beberapa kali suami katakan hello, tetapi isteri tidak jawab. Jadi, terus masuk ke dalam satu alat rakaman yang ada dalam rumahnya untuk sampaikan pesanan. Bila suami sedang bercakap, suami kata hello beberapa kali, suami dengar ada orang respon. Seolah-olah ada bunyi benda yang nyaring. Kemudian terus suami rakamkan, dan inilah klip sepanjang lebih kurang 7 saat yang dikirimkan pada saya. Dan suruh ketengahkan pada pendengar Misteri Jam 12. Ingin dia tanya, adakah dengan bunyi itu sesuatu ada dalam rumahnya? Akan saya ketengahkan kisah lebih lanjut lagi. Email yang kedua dikirimkan oleh Cik Saari tentang rumahnya. Apakah sebenarnya gangguan yang ada? Kita teruskan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sekali lagi saudara, kiriman yang akan saya bacakan ini, inilah rakaman yang dirakamkan. Kita dengar dengan teliti. Dirakamkan oleh seorang suami namanya Cik Saari tentang bunyi yang menakutkan dalam rumahnya. Tak panjang audio klipnya, kita dengar sekarang. Jadi itulah bunyi yang dikatakan oleh Cik Saari yang menghantui beliau. Kiriman email yang kedua dari orang yang sama. Katanya Cik Saari, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Kisi. Masih ingat lagi tak saya mengirimkan Kisi rakaman audio yang saya rakamkan melalui telefon saya di rumah saya 2 hari lepas? Dan inilah kisah selanjutnya yang ingin saya ceritakan. Untuk pengetahuan Kisi, saya baru saja berpindah ke rumah ini, dan tolonglah jangan sebutkan kawasan rumah saya sebab saya tidak ingin pendengar-pendengar panik ataupun rasa cemas mereka duduk di kawasan berdekatan dengan rumah saya. Kisi, baru saya tahu daripada jiran sebelah rumah saya bahwasanya rumah saya ini adalah rumah bekas pemilik adalah seorang tok bumu. Dan dikatakan di sini, tak tahulah sejauh mana cerita ni benar, tapi isteri saya yang beritahu saya. Dan saya sampai sekarang tidak beritahu isteri saya tentang rakaman yang ada di telefon bimbit. Seorang jiran saya telah pun memberitahu yang kami telah pun membeli sebuah rumah bekas dimiliki oleh seorang bomo.
Bomo ni bukan bomo tua tetapi bomo muda yang telah pun berpindah ke tempat yang lain. Dan saya tak pasti sebenarnya apakah gangguan yang saya rakamkan tempoh hari. Saya kirimkan audio clip kepada KC. Dan KC, sejauh ini tidak ada apa-apa yang gangguan yang lebih dahsyat daripada rakaman yang saya buat. Cuma kadang-kadang di waktu malam saya akan dengar orang bermain dengan air di bahagian dapur rumah saya. Saya akan dengar orang buka tutup air, buka tutup pipe air. Kadang-kadang bila saya nak bangun ke tandas, saya akan nampak pipe air. Air itu dibuka pipe airnya dan air akan mengalir tanpa henti, akan saya tutup. Sebelum ini saya pernah tanya isteri, mungkin terlupa, isteri tidak isteri mengatakan dia tidak melakukannya. Dan pernah saya marah juga anak-anak saya, tetapi mereka semua tidak tahu dan mereka memang benar-benar tidak melakukannya. Jadi benda inilah bermain dengan air, mati dan dihidupkan, dimatikan pipe-nya, buka tutup buka tutup lah, kata Encik Saari. Dan saya telah berjumpa dengan seseorang, iaitu yang direkomendasikan oleh kawan saya. Dan pakar itu hanya akan datang pada ke rumah saya pada hari Sabtu ini. Dan kalau apa jua berita, akan saya beritahu KC dan bolehlah KC beritahu para pendengar yang lain. Dan saya ingin pendengar-pendengar mendoakanlah apa jua yang saya kongsi. Semoga mendoakan rumah saya tidak ada apa-apa gangguan yang lebih dahsyat, hanya benda-benda gangguan-gangguan biasa sahaja. Terima kasih dari Saari yang berkongsi pengalaman ataupun kisahnya berkaitan dengan rumah baru dalam rancangan Misteri Jam 12.